Pada pertandingan eksibisi Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021, pemirsa cabang olahraga e-sport Jawa Barat berhasil meraih satu medali emas dari nomor PS 2021. Medali emas Jabar tersebut disumbangkan oleh pasangan Rizky Faidan dan Ferry. Tim e-sport Jawa Barat berhasil memboyong satu medali emas dari 5 nomor yang dipertandingkan di eksibisi Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua. Medali emas untuk Jawa Barat disumbangkan oleh duet Rizky Faidan dan Ferry Gumilang yang tampil pada nomor Pro Evolution Soccer atau PES 2021. Pada laga final yang diselenggarakan di lapangan hoki indoor Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, tim PES Jawa Barat berhasil menang atas tim Kalimantan Selatan dengan skor 2-1. Ditemui pasca upacara pengalungan medali, atlet PES 2021 Jawa Barat Rizky Faidan mengaku senang dan bersyukur dapat memberikan medali emas bagi Jawa Barat. Pasalnya dirinya tidak menyangka jika e-sport akan menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Saat ini e-sport dipertandingkan sebagai eksibisi. Kedepannya dirinya berharap e-sport akan dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi di PON. Rasanya jadi juara PON? Rasanya bersyukur banget karena nggak pernah terbayangkan sebelumnya bisa jadi gold medalis di PON gitu. Pokoknya bangga lah bisa bawa nama Jawa Barat jadi juara. Oke, sekarang sih masih eksibisi nih. Ya. Kedepannya sebagai penggiat game sendiri, cabur e-sport ini di PON selanjutnya pengennya resmi atau seperti apa? Pasti aku pinginnya resmi lah ya, maksudnya medalinya juga diperhitungkan ke kalkulasi provinsinya gitu. Nah ya itu sama-sama bergengsi gitu. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh tandemnya Ferry Gumilang. Ferry mengaku senang dapat berkontribusi bagi Jawa Barat. Dirinya pun berharap e-sports dapat menjadi cabang olahraga resmi yang dipertandingkan di PON. Untuk saya sendiri alhamdulillah ya bisa menjuarai di PON ini, bisa dapat emas untuk Jawa Barat, rasanya senang banget pokoknya. Kalau dari harapan sendiri Fer, untuk cabur e-sport ini terutama e-sport ya, bukan hanya di PES, kedepannya inginnya seperti apa sih? Inginnya sih semakin berkembang ya, tapi sekarang juga udah lumayan berkembang juga di e-sport ini. Semoga kedepannya tambah-tambah lebih seru lah. Kalau sekarang PON masih eksibisi nih. Ya. Nanti di Aceh pengennya udah resmi ya pastinya. Ya. Pasti gitu pengennya kayak gitu. Okay. Selain PES 2021, Jawa Barat juga berhasil meloloskan atletnya pada nomor Mobile Legend Bang Bang atau MLBB. Namun tim MLBB Jawa Barat gagal melaju ke babak berikutnya karena tersingkir pada babak penyisihan. Irfan Haryadi, Bandung TV.